Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Adapun syarat wajib puasa, yaitu syarat-syarat yang jika terkumpul dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut telah diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, ada 5 syarat wajib puasa. Adapun syarat yang pertama, yaitu Islam. Karenanya orang-orang di luar Islam atau yang disebut orang kafir tidak diwajibkan untuk mereka melaksanakan ibadah puasa. Syarat yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf maksudnya yaitu baligh dan berakal. Jika seseorang baligh akan tetapi ia tidak berakal, maka ia tidak disebut mukallaf dan ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Begitu juga jika ada orang yang berakal akan tetapi ia belum mencapai usia baligh, ia tidak disebut mukallaf dan ia pun belum diwajibkan untuk berpuasa. Dan syarat yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Mampu berpuasa di sini ditinjau dari 2 aspek, aspek lahiriah dan aspek syariat. Adapun ditinjau dari aspek lahiriah, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sudah sangat tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh secara zahir. Dan ditinjau dari aspek syariat, maka tidak wajib berpuasa bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Syarat yang keempat yaitu sehat. Karenanya tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang sakit. Batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu sakit yang jika berpuasa maka dikhawatirkan ia akan meninggal dunia atau akan memperlambat kesembuhannya atau akan menambah penyakitnya. Adapun syarat yang kelima yaitu mukim. Mukim yang dimaksud di sini yaitu orang yang tidak dalam keadaan sebagai musafir. Adapun pengertian musafir yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh sejarak kurang lebih 82 km menurut ulama fikih. Orang-orang musafir ini ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi jika ia mau dan ia mampu untuk berpuasa maka tidak mengapa untuk berpuasa. Demikian 5 syarat wajib berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.